semuanya. Selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang pencampuran, penentuan dosis, dan penyemprotan pestisida. Pestisida adalah bahan kimia atau campuran dari beberapa bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan atau membasmi organisme pengganggu tanaman atau hama. Pestisida digunakan di berbagai bidang atau kegiatan, mulai dari rumah tangga, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Keuntungan dari penggunaan pestisida antara lain, perlindungan tanaman dari serangan hama, menjamin ketersediaan bahan pangan, mencegah kerusakan harta benda, dan pengendalian penyakit yang ditularkan melalui vektor atau pembawa. Idealnya, pestisida mempunyai efek toksik atau efek racun hanya pada organisme targetnya, yaitu khusus pada hama. Pencampuran pestisida. Pencampuran pestisida merupakan kegiatan melakukan kombinasi dua atau lebih pestisida dalam suatu larutan semprot. Pencampuran pestisida dapat dilakukan antara dua atau lebih pestisida yang memiliki bahan aktif berbeda, ataupun antar pestisida yang memiliki jenis berbeda, baik nabati, hayati, dan sintetis. Pengaplikasian pestisida yang dicampur ke dalam suatu tangki semprot dapat digunakan secara bergantian pada musim tanam, satu waktu, atau membuat formula yang berasal dari pestisida dengan kandungan bahan aktif yang berbeda. Menurut Kliot, di tahun 2011, melakukan pengaplikasian pencampuran pestisida memiliki beberapa keuntungan seperti meningkatkan efektivitas kerjanya, mengurangi jumlah pestisida, dan menekan potensi organisme pengganggu tanaman, disingkat OPT, atau hama menjadi resisten atau kebal. Akan tetapi, pencampuran pestisida juga menimbulkan dampak negatif seperti keracunan pada tanaman atau fitotoksik, dan menurunkan keefektifan karena jenis pestisida yang digunakan bersifat antagonis atau berlawanan, menurut Kliot di tahun 2011. Pencampuran pestisida diperbolehkan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu aturan yang pertama, tidak mencampur pestisida yang termasuk dalam golongan yang sama. Aturan kedua, tidak mencampur pestisida yang memiliki cara kerjasama terhadap organisme sasaran. Misal, mencampur pestisida racun kontak dengan kontak, dan mencampur pestisida racun sistemik dengan sistemik. Ini sudah jelas salah ya teman-teman. Dan yang terakhir, aturan yang ketiga, yaitu apabila pestisida berbentuk bubuk, maka lebih baik dilarutkan pertama dulu atau terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan dengan pestisida cair. Apabila ketiga hal tersebut diperhatikan pada saat melakukan pencampuran pestisida, maka akan dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Melakukan pencampuran pestisida, beberapa merek dagang pestisida dengan bahan aktif yang sama hanya akan mengakibatkan pemborosan karena manfaat yang dimiliki sama. Selain itu, pencampuran dua jenis bahan aktif yang sama akan meningkatkan jumlah residu atau sisa yang dihasilkan. Penentuan dosis pestisida. Penggunaan pestisida perlu memperhatikan dosis atau konsentrasi pengaplikasian yang direkomendasikan. Informasi terkait dosis penggunaan pestisida dapat dilihat pada label cara penggunaan yang ada
pada kemasan pestisida tersebut. Dosis yang tertera pada kemasan biasanya berupa takaran seberapa banyak pestisida yang ditambahkan untuk dilarutkan per liter air. Informasi terkait penggunaan dosis takaran pestisida yang direkomendasikan juga dapat dilihat pada rekapitulasi izin pestisida yang terdapat pada laman website www.pestisida.id. Penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan dosis yang direkomendasikan dapat berpengaruh terhadap daya penanggulangan atau daya bunuh hama dan penyakit pada tanaman yang dihasilkan. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa tidak semua petani menggunakan pestisida sesuai dengan label atau cara penggunaan yang direkomendasikan pada kemasan pestisida tersebut. Ada sebagian petani yang menentukan dosis pemakaian pestisida ini dengan mengikuti saran dari teman sesama petani atau bahkan melakukan percobaan sendiri terkait takaran yang akan digunakan. Sebanyak 40,7% petani di Kecamatan Penawangan menyatakan bahwa tidak perlu membaca label pada kemasan. 64,8% menyatakan bahwa penggunaan pestisida berdasarkan petunjuk teman sesama petani menurut Yuantari di tahun 2013. Pada penelitian di Kabupaten Indramayu diketahui bahwa persentase petani di Kecamatan Terisi 80%, di Lelea 96,7% dan Kroya 86,7% menyatakan bahwa penentuan dosis tidak sesuai dengan label yang ada pada kemasan menurut Edmawati di tahun 2016. Frekuensi penyemprotan pestisida. Frekuensi penyemprotan merupakan seberapa banyak penyemprotan pestisida yang dilakukan petani pada kurun waktu tertentu. Frekuensi penyemprotan pestisida pada setiap jenis tanaman dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pestisida yang digunakan. Selain jenis tanaman, iklim juga dapat mempengaruhi frekuensi penyemprotan pestisida yang digunakan. Terjadinya perubahan iklim dapat meningkatkan penggunaan bahan aktif pestisida dengan prediksi sebesar 60% menurut Yuantari di tahun 2013. Penelitian terhadap petani cabai di Kecamatan Baturiti terhadap frekuensi penyemprotan pestisida diketahui bahwa dalam satu musim tanam sebesar 90% petani melakukan penyemprotan lebih dari 12 kali dan 10% petani melakukan penyemprotan sekitar dari 10 sampai dengan 12 kali dalam satu musim. Frekuensi penyemprotan pada setiap musim berbeda-beda. Pada musim kemarau, penyemprotan dilakukan satu minggu sekali, sedangkan pada musim hujan, penyemprotan akan lebih intensif, yaitu dari 2 sampai dengan 3 hari sekali, dikarenakan tanaman akan lebih rentan terkena hama dan penyakit, menurut Dewi di tahun 2017. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.